di 63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan CCTV Penerokan. Semoga semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Adapun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan. Amin. Oke, teman-teman, hari ini hari Minggu 21 Agustus 2022. Jam 5:35. Di depan sudah ada satu unit ANS. Tapi kali ini parkirnya sedikit maju ke depan nih. Kemungkinan sebelum unit ini berhenti ada unit bus lainnya yang mampir ya, sehingga bus ini parkir agak maju ke depan nih. Nah, biasanya kan agak ke belakang sedikit nih teman-teman. Oke, kita tonton terus, saksikan terus, kita hunting di Minggu pagi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ada unit bus nih teman-teman. Nah, ada satu unit bus di belakang sana sedang melaju menuju arah ke sini. Unit apakah ini? Wah, alala. Mr. ALWS. Untuk keberangkatan hari ini jadwalnya Palala itu ada dua unit, Palala Senopati dan Palala Mr. ALWS. Tapi kita baru ketemu dengan satu unit. Apakah si unit Senopati sudah lewat atau masih di belakang? Kita tonton terus ya teman-teman. Baru saja terdengar tanda klakson berbunyi. Artinya sebentar lagi ANS ini akan melanjutkan perjalanannya. Ya, benar saja. Di belakang sana masih ada penumpangnya nih. Oke, saat unit melanjutkan perjalanannya, unit ANS. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Tepat di jam 6 pas. Tepat di jam 6 ada satu unit. Sepertinya ini unit NPM. Nah, ini unit NPM. V4
1 Hasanah. Lagi-lagi ada satu unit NPM. P63. P622, satu unit Gumarang Jaya. P623, ada dua unit. Genap sudah pemantauan kita untuk Palala, yaitu dua unit Palala Senopati dan Palala Mr. ALWS. Kembali bersama lintas pacu penerokan. Sana ada satu unit NPM V16 Friend. Satu unit NPM. P77. Lanjut, di belakangnya masih ada NPM lagi. P72. Oke teman-teman, sudah jam 7 pagi. Sepertinya bus Sumbar sudah banyak lewat ya. Jadi agak sepi nih. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.